kawan-kawan, saya sudah dapat. Kamu nak pergi makan tak? Boleh juga. Lagipun ada pertandingan badminton di Zijia. Siapa yang ada cadangan nak makan dekat mana? Saya ada nampak satu post Facebook. Ada mama baru buka. Kedai tu pun dengan kampus kita. Saya rasa kita boleh pergi cuba. Boleh-boleh. Sebab kawan Melayu kita pun nak join kan? Ya. Kita makan mama je lah. Kerana makanan dan minuman di sana semua halal. Bagus idea ni. Kami boleh makan dekat sana, berbual sambil tengok pertandingan badminton. So, jom dengan mama. Saya datang balik, ya? Bukan saya lah bang, saya baru kerja sini. Roti tisu bukan macam ni ke? Kalau kamu tak tahu dia, kamu balik pergi je lah. Kamu bekerja nak jaga dan buah, lagi bagus lah. Bagaimana kamu bekerja ni? Kamu balik negara kamu lah, ibu. Hei, kamu bawa orang buah? Nanti. Jangan bergaduh, jangan marah. Semua berkenal saja. Kami selalu datang makan di sini. Tak silap saya, dia baru habis SPM. Ini kerja pertama dia dan kita haruslah faham dia. Ya betul, dia tidak boleh menggunakan bahasa kasar seperti ini untuk menegurnya. Tujuh, kita perlu menghormati antara satu sama lain. Walaupun berbeza tahun, kita semua setaraf dan harus saling menghormati. Saya mohon maaf kepada kamu, tadi saya berada dalam yang buruk dan bercakap perkataan buruk kepada kamu. Apa, saya juga minta maaf ya. Saya juga yang salah tadi. Minta maaf. Kamu perlu mempunyai kesabaran yang tinggi dalam diri. Jika lain kali menghadapi masalah seperti ini, kamu berdua haruslah menjadi lebih bertanggungjawab, okey? Hey guys, pertandingan badminton di sana nak mula. Jom guys, duduk sini. Jom guys, duduk sama-sama. Sekarang kejap ya, saya datang balik. Tunggu sekejap. Ya. Saya mohon maaf tadi. Sebagai tanda minta maaf, terimalah kek ini daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Kita tidak boleh menghancurkan keharmonian kaum kerana sesuatu perkara remeh. Tetapi perlu memahami antara satu sama lain walaupun kita berbeza kaum. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bertolak ansur antara satu sama lain demi menjaga perpaduan dan keamanan negara kita. Akhir kata, dunia lebih berseri bila warna kehidupan dijalin erat dengan keharmonian kaum.